Assalamualaikum, Ahi Ukhti. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya Robbal Alamin. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Uti, ini jam di Madinah ya. Masih jam 3 lebih 15 menitan ya. Ini hujan, Hai Uti. Tuh lihat ya, Masya Allah, ini hotel saya. Hotel tempat saya menginap, ini hujan sekarang. Udah basah ya. Tapi saya tetap harus nyebrang. Soalnya sekarang tidak boleh terlambat ke Masjid Nabawi. 3/4 sebelum sholat aja udah ditutup. Jadi kalau bisa sebelum 2 jam sebelum atau paling mepet sejam sebelum sholat udah ada di sholat. Ada di Masjid Nabawi ya. Jadi saya nekat aja nih nembus ya. Hujan ya Hilti. Gede. Hujannya lumayan gede, gimana lewatnya ini? Harus itu cari-cari yang kena hujan ya ini ya. Walaupun ada payung. Payu. Berarti kita harus cari yang Insya Allah super top. Hujan juga rahmat ya Yuti. Kita bersyukur sama Allah ya. Ya Rob, dingin banget ya. Insya Allah banget. Kalau kena air hujan di. Ini hampir banyak banget jamaah yang kena radang tenggorok kayaknya. Ini saya kena radang tenggorok. Suami kena. Dan hampir semua jemaah ya. Satu rombongan juga banyak banget yang kena. Ini terus kalau di masjid itu juga banyak banget yang batuk Ayuti. Jadi lagi musim radang tenggorok ya, batuk-batuk. Kalau saya nggak diawalin demam enggak sih. Panas enggak, tapi ada yang sampai panas tinggi sampai lemas gitu. Jadi nih situasi hujannya enggak. Masya Allah, tak berbang. Terus saya harus mulai nasi hujan ini, saya matiin dulu ya. Walaupun hujan banyak yang bertahan ya IUT ya, bertahan di sini. Ada lumayan ini basah ya. Masya Allah tabarakallah. Bang dia. Balik lagi ya. Sononya di nomor 13. Ruangan nomor 13. Kan ekstra nih. Ah, ada yang jatuh ya Allah ya Rabbi. Tapi ikon ya. Ikon lagi uti, saya nggak bisa nolongin. Alhamdulillah ya, banyak petugas yang nolongin ya. Licin, berarti kita harus hati-hati ya, ahli uti ya. Petugas juga langsung ekstra tuh.
Sekarang kilatnya dengarkan Ayu dia. Bismillah. Bismillah. Dan sampai petugasnya sibuk dia mengepel. Ini aman kalau goyang-goyang banget ya Ayu di gambarnya. Kayaknya harus hati-hati nih, licin. Nah, hujan juga. Astagfirullahaladzim. Masyaallah. Ini jilbab saya sampai basah. Sedikit sih, enggak basah banget. Tugasnya ekstra banget ya, gitu ya. Hujan jadi petugas Masjid Nabawi ekstra ya, pel. Walaupun banyak payung, tetap aja basah, tampias. Saya nggak tahu apa tadi di sini bisa sholat atau tidak ya. Nggak mungkin buat sholat ini hujan begini. Oh, di dalam, saya di dalam soalnya di depan. Alhamdulillah, kasihan ya tugasnya. Ini sudah bubaran subuh ayo sih. Masya Allah. Ekstra kerjanya ya. Masya Allah. Berarti tadi bisa dipakai sholat sama jemaah mungkin ya. Masih ada karpet. Terus kerja keras ya Ayu ya. Kita lihat di depannya seperti apa ya, habis hujan ya Yuti ya. Ini ekstra keras ini petugasnya nih. Masya Allah, tabarakallah, barakallah ya bapak-bapak. Saya tadi langsung masuk ke ruangan ya Yuti, jadi nggak tahu di sonisi di luar karena begitu masuk kan terbebas dari air hujan. Tepar banget. Antar kamu bisa malam. Ekor ini mana? Ini dulu. Ini 13. Ini 13. Jadi saya pertama sini pintu 10, kemudian yang kedua itu pintu 15. Yang ketiga itu saya seringnya lewat pintu 17 dan 25. Waktu itu nomornya masih lama ya, nomor-nomor lama.
yang umurnya baru, semuanya tuh semuanya bekerja keras, yang tugas-tugas yang apa juga, insya Allah. Kamu tetap sholat di sini, ayo tuh, padahal basah, masya Allah. Insya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Di situasi pagi, pasca hujan tadi, menjelang subuh ya, bukan menjelang subuh ya, jam-jam tahajud itu. Orang belum azan pertama. Jam-jam tahajud hujan. Jadi tadi sempat ditutup. Saya datang padahal cepet banget datangnya. Tapi sempat ditutup. Mabawi. Jadi kita antri di depan banyak banget. Dan alhamdulillah ya, masya Allah. Akhirnya dibuka. Dan alhamdulillah saya mendapat di depan. Saya kondisi saya lagi kurang fit, jadi kalau misalnya di pelataran gini, apalagi dalam kondisi hujan, nggak ngerti nih. Tapi alhamdulillah saya bisa dapat di dalam. Tadi sempat ditutup dan saat hujan itu nggak tahu mungkin ada persiapan apa, nggak ngerti. Waktunya waktu tahajud jauh dari subuh. Biasanya kalau yang mungkin 3-2-2 ya. Jadi sekarang di Masjid Nabawi Ayuti ya. Jadi kalau misalnya kita mau sholat duhur gitu ya, itu 3/4 jam sebelum duhur itu sudah ditutup. Jadi sebaiknya untuk ahwat ya, untuk ahwat, kalau ikhwan enggak, untuk ahwat. Jadi kalau bisa itu paling terlambat, paling lambat itu sejam, satu jam sebelumnya itu sudah ada di masjid, itu paling lambat. Jadi kalau bisa ya kita selalu stay lah ya di dalam masjid gitu. Ya pulang ke hotel hanya ke makan dan bersih-bersih gitu ya. Nah ini ruang terbuka di pintu 322 ini Ahli Mutin yang mana bisa lewat. Insya Allah ini bekas hujannya, licin juga. Di sini biasanya pada menikmati pagi, menikmati sore. Salam muslim. Cuman karena hujan mungkin malam pergi di pilihan ya kan. Ya. Saya juga mau langsung ke hotel ini. Mau sarapan pagi dulu ayo. Ya. Karena sudah masuk suruk ya. Tadi sudah masuk suruk. Ya, masya Allah. Ini juga orang-orang yang mungkin baru suruk ya. Menjalankan sholat 2 rakaat ya. Sholat 2 rakaat. Burung-burungnya sudah kelihatan ahli. Ini walaupun hujan tadi cukup awet, ini udah masih mendung juga nih ahli ya, kelihatannya. Kelihatan awannya ya. Insyaallah tabarakallah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Cuma banyak banget. Satu rombongan. Ini cuma baru nyampe kan, cuma sampai lagi ini. Oh ya dia, mereka ini baru datang, masih diberikan pengarahan, kan cuma yang menyusul. Jadi sekarang pemerintah Saudi mengutamakan ruang terbuka ya untuk jamaah. Kalau dulu kan ruang terbukanya terbatas, ini ruang terbukanya masya Allah ya luas, jadi bisa juga untuk sholat kalau memang sangat penuh ya. Tapi beda dengan Jakarta ya ibu. Jakarta ruang terbuka hijau, kalau gini nggak ada hijau-hijaunya. Insya Allah ini genangannya akhirnya lihat kan genangan ayah. Insya Allah ini lihat lewatnya bisa basah kaos kaki itu. Nah ini kan genangan air, bayangan gedung itu terbalik. Insya Allah tabarakallah.
Syukron udah nonton Ayu Uhti. Barakallahu fikum.